Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mocil, bicara tentang trail mini. Nah, ini tidak akan ada habisnya ya. Karena untuk trail mini sekelas 50 cc mesin rumput sekarang bermunculan kembali model-model yang sangat bagus dan juga dari segi bodi, rangka sama pelek ini jelas berbeda. Tentu juga untuk harga ini beda sama trail-trail terdahulunya gitu ya. Nah, dengan adanya Lenka MC99 sama MC55 yang ada di depan saya, ini kita akan review fiturnya apa-apa aja yang dipakai, terus bahannya bahan apa aja, terus selanjutnya kalau mesin ini mesin rumput seperti ini sama aja ya, karena sistemnya dua tak terus ditarik ya, bukan starter elektrik ya, ini di engkolnya ditarik kayak mesin babat rumput begitu. Oke, kita langsung aja mendekat, kita akan review, kita akan jelaskan bahannya apa aja yang dipakai sama Lenka MC55 sama 55 ini. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri di sini ya, untuk knalpot dulu kita lihat. Nah, untuk knalpot pada umumnya kan untuk trail mesin rumput ini dari depan itu sampai ke belakang nggak ada saringannya kecuali yang di belakang aja di sini ya. Nah, untuk yang seri MXGP 99 ini sama 55 di sini ada lagi nih saringan knalpot di depan, di tengah-tengah, jadi untuk suaranya tidak bakal bising seperti mesin babat rumput yang terdahulunya gitu. Karena di sini ada lagi nih, ini di tengah-tengah ada lagi untuk peredam suara. Nah, satu di depan dan satu di belakang gitu ya. Terus untuk selanjutnya masalah rangka, ini masalah rangka pasti agak kuat ya, karena di depan juga di sini ada sambungannya, jadi dari dudukan mesin itu langsung disambung ke depan ke kom leher. Terus di sini juga untuk bahannya ini pipa bulat ya. Terus juga untuk selanjutnya kalau mesin sama aja sih, dua tak mesin tarik tuh. Nah, terus di sini juga untuk rantai ini ada pelindungnya juga, ini mulai rantainya yang besar ya, bukan yang kecil, ini yang besar. Terus ini aluminium untuk swing arm-nya. Kalau misalkan suspensi sama ya, untuk suspensi sama aja nih. Ini seperti yang terdahulu, ini modelnya sama. Kecuali yang selanjutnya ini ban. Nah, masalah ban ini bannya beda. Bannya ini agak bagus ya daripada yang terdahulunya juga gitu ya. Nah, kita lihat ke depan di sini guys. Nah, ini terus untuk pelek. Nah, ini peleknya bintang ya, untuk coraknya ini bintang. Terus di sini ada labelnya juga ABT ya, nggak tahu itu apa untuk labelnya ya. Terus juga untuk suspensi depan sama, ini modelnya model Upside Down. Dan saya jelaskan kembali untuk sistem suspensi kayak gini, ini dalamnya cuma ada per aja ya, sampai atas itu cuma per aja. Jadi kalau misalkan agak keras untuk suspensi depan ini karena ini per aja gitu, nggak ada olinya, jadi kalau misalkan kita genjot itu agak keras begitu ya guys. Nah, ini pakai ukurannya itu ring 10. Nah, ini ukuran rodanya 250 ring 10 guys. Dan untuk seterusnya untuk bodi, nah ini bodinya yang lentur ini ya. Nah, kalau misalkan ditekuk kayak gini aja, ini nggak bakal mudah patah begitu ya. Terus juga untuk jok, nah ini joknya saya suka, ini joknya ada coraknya, jadi kalau misalkan kita naik itu anak-anak, ini nggak akan licin untuk joknya ya. Untuk tangki ini kapasitasnya kayaknya 2 liter lebih ini nih untuk kapasitas tangkinya, karena ini besar gitu ya. Nah, kita lihat ke sini bahan ininya ya. Tuh, ini bagus ya untuk bahan body setnya. Ini dasarnya putih, dilengkapi dekalnya warna-warni seperti ini ya. Ini lentur, tapi ini tebel gitu ya. Apalagi ini. Ini tebel nih. Untuk spakbornya ini tebel. Jadi kalau misalkan yang anaknya yang aktif,
terus motornya dijatuh-jatuhkan, ini gak bakal pecah untuk body set, saya jamin itu, karena beda sama yang lainnya gitu ya. Terus juga di sini untuk trail ini, nah ini ada engine, bukan engine ya, ini untuk pemutus aluran bensin bila mana bensin banjir ataupun karbunnya kotor gitu kan. Nah ini bisa ditutup dari sini, ini bisa ditutup di sini. Terus juga untuk ini ada saringan bensin juga di tengah-tengahnya ya, ini keren banget pokoknya. Dan juga untuk trail ini bila mana pagi-pagi susah hidup kan, ini sistemnya sistem tarik seperti ini ya guys. Kalau misalkan susah hidup ini dicuk aja ke atas, set ini naikkan ke atas. Kalau misalkan ditarik udah nembak, posisi udah ada mau hidup trail tersebut, jangan lupa ini kebawahin lagi. Nah ini kebawahin lagi, karena kalau ini nggak dibawahin kita gas itu gak bakal jalan, otomatis trail ini gak bakal jalan. Mas jalan sih jalan, cuma jalannya nggak sesuai gitu ya, karena kebanyakan bensin yang masuk ke ruang bakar dari mesin tersebut gitu ya. Nah ini untuk selanjutnya posisi pengereman, ini rem cakram modelnya, tapi ini sistemnya kayak rem sepeda gitu ya, pakai ini ya, pakai kayak tali ke depan gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini nampak slensernya yang belakang guys, seperti ini bulat, jadi nggak bakal berisik. Kalau misalkan trail dua tak kan identik dengan berisik gitu, berisik pasti itu berisik. Oke. Dan juga untuk trail ini, nah untuk gasnya aja ini udah gas spontan ya, untuk gas spontan seperti ini. Nah ini udah gas spontan modelnya. Ini pengeremannya kalau misalkan yang depan ini sebelah kanan ya, dan ini sebelah kiri untuk rem belakang gitu. Nah dan juga saya kasih tahu ya, untuk model trail seperti ini kalau misalkan posisi ini kan ada engine cut off ya, kalau misalkan ini terlepas posisi motor gak bakal hidup. Nah terus juga kalau misalkan ini ke dalam pasti motor hidup, jangan sampai ini posisinya gak masuk gitu ya. Nah ini yang kayak karet ini harus benar-benar masuk ke lubangnya gitu. Di sini juga bisa dimatikan, ini ada engine cut off juga. Kalau misalkan dari kunci kontak kan susah, ini bisa dari sini juga gitu ya guys. Oke. Kalau misalkan kunci kontak ini dikasih juga ya, untuk kunci kontaknya ini berada di sini di belakang kom leher. Nah, ini kom lehernya di sini untuk kunci kontak. Keren pokoknya. Nah terus juga kalau misalkan minat, nah kalau misalkan minat nanti langsung saja WhatsApp ke saya ya, di 085-320-441-022 ya. Ini unitnya bagus. Kalau misalkan harga, ini harganya kita buka di harga 3.700 ya, 3.700. Silahkan dinego. Kalau mau nego langsung saja WhatsApp ke saya di 085-320-441-022. Ini trailnya recommended banget buat anak 7 tahun sampai 11 tahun. Ini trail bagus, beda sama yang lainnya. Jadi kalau misalkan yang anaknya aktif ataupun buat rental-rental, mendingan pakainya yang trail seperti ini. Ya, seperti ini untuk rental cocok banget. Gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan channel Anton Mocil. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mocil. Itulah tadi unit terbaru Lenca MXGP 99 sama 55.